ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di tempat lampu yang terkenal, yaitu yang motor nih. Tapi ini salah satu cabangnya, ya, namanya Dams Motor. Ini cabang di daerah Ciledug di Tangerang. Alamat lengkapnya itu ada di Jalan Raden Fata nomor 1 Sudimara Barat Ciledug Tangerang, guys. Jadi di sini salah satu cabangnya nih, guys. Nah, gua lagi ngapain nih? Obri lagi pingin diapain? Obri ini lagi pingin di maintenance karena kita mau jalan ke Bandung nih untuk acara di Bandung. Lagi pingin cek-cek lampunya gimana, siapa tahu nanti di jalan apa-apa. Kita cek aja maintenance. Dan untuk teman-teman sekalian, di yang motor ini dan di Dance juga itu maintenance boleh. Jadi kalau nggak ada rusak, nggak apa-apa, maintenance aja. Lu mau cek bang lampunya ada masalah apa nggak, boleh langsung aja datang. Kita lihat Obri lagi dicek apaan aja nih. Sebelah gue nih ada Om Dance nih. Om, gue mau nanya dikit nih Om. Kan Obri lagi di maintenance nih Om. Apa aja sih Om yang diperiksa Om? Ya, biasa kita rutin cek dari mulai balas, relay-relaynya, masalah, sama ya atau ada yang bocor di atau apa nanti kita cek semua. Oh, jadi kalau ada yang berembun guys, habis itu ada balance juga diperiksa kata Om Dan tadi itu. Kalau yang masih HD series, kalau yang udah bilet kita cek juga dari drivernya, dari sistem wiringnya semua. Wiringnya semua Om ya. Oh, ini lagi proses dicek-cekin nih guys. Oke Om, jadi itu aja Om ya. Hari ini mungkin itu yang kita cek Om ya. Oke. Nah Om, lampu apa nih Om? Problem Onyo Pajero dari 2016 sampai 2020, banyak permintaan dari luar kota, banyak yang pengen di custom karena memang yang originalnya ya nggak ada seni, kurang seninya, orang pengen berinovasi lagi supaya ada lazy blocknya dalamnya, terus ada running chain yang standarnya masih kolam biasa, kolam T20 biasa, ganti dengan model LED yang udah running chain. Wah, cakep. Ya, yang ini standaran ganti yang udah modifan Om ya. Mika pun kita remika ya. Mikanya, Mika tanya originalnya kan merah. Nah, kita ini lagi bikin model. Ini model Om ya. Ini jadi Mika originalnya kita potong, pinggirnya kita pakai lagi, tengahnya kita ganti dengan Mika Smoke yang bikinan kita. Terus nanti dalamnya full kita custom. Full di custom Om ya. Wede. Ini udah kalau dihitung udah banyak, setengah dihitung lah ya. Udah gak gitu Om ya? Banyak sih. Sekarang aja nih antrian, banyak antrian sampai 5-6 set. Oh 5-6 set? Ya. Sampai ke spoiler-spoiler juga Om ya? Ya ini project buat kontes juga. Oh buat kontes juga? Ini kan gak ada lampu spoilernya, kita bikin. Oh dibikin. Ini udah bawa ininya tapi belum ada lampu, kita bikin lampunya. Kita bikin lampu ya? Bisa ya. Juga dibikin ya. Lampunya di sini. Banyak yang mika-mika yang... Ini ya, Pajero baru lagi digarap juga nih. Pajero baru lagi digarap juga Om ya? Iya. Ini mau bikin running punya Pak Palestin. Oh asik. Pak Palestin? Iya. Ayah Kejora. Oh ayahnya Kejora? Ya. Oh Pak Palestin guys. Di sini juga modifnya nih, modif lampunya. Wah banyak Om ya, lampu-lampu di sini. Lampu-lampu, copotan original. Copotan original juga ada guys. Ya, semua ada Lexus, ada ini. Punyanya CHR, ada banyak nih, Range Rover, Speed Turbo juga ada nih Om. Ini dari luar kota semua nih, paketan yang belum kita garap. Oh. Ini paketan dari luar kota yang mau di custom. Siap. Nah ini, itu kan dalamnya lagi dicoba, di tes. Yang udah jadi ini mana ya? Ini yang udah jadi dan. Nah ini dalamnya masih proses. Oh ini proses Om ya? Ya ini kan tuh. Ini kita custom, nah ini original dalam Pajero. Nah. Oh ini standarnya Pajero, yang ini udah di custom nih guys, di modif. Yang udah jadinya, nah ini juga nih ada nih, dari Ribbon, Remika, ini pecah satu. Tadinya warna kayak gini, nah kita bikin nanti kita catnya samanya di, apa warnanya samain. Iya, di smoke lagi Om ya. Ya, kalau di kita kan satu brand sama yang motor satu rekanan, jadi mau yang update pencahayaan kita ready stock semuanya Om ya. Nah ini topnya udah jadi tuh Pajero. Oh ini udah jadi Om ya. Ini contoh yang udah jadi guys. Nah, aslinya kan ini nih, aslinya nih. Nah ayo.
Tuh, yang aslinya standar. Ya. Kayak gitu warnanya merah putih. Yang ini udah di smoke, warnanya hitam gelap, ya. Tapi dia LED semua ya, full ya. Full LED guys, lebih terang. Terus lainnya itu juga kita custom grill. Oh, grill bisa di custom juga, Om. Ini wow. Almas RS udah jadi. Ini Almas juga nih ya, Almas non RS nih. Jadi semua nih model. Ini model apa namanya? Army. Ini model Range Rover. Range Rover. Nah, ini model Raptor. Model Raptor, Om ya. Nah, ini ada udah jadi tinggal pasang. Yang originalnya kan ada logo Wuling kita hilangkan karena permintaannya enggak. Oh, non emblem ya. Cakep. Oh, ini mobil Om sendiri nih, Om? Iya. Oh, lampunya pasti udah ganti mobilnya si Om. Cakep. Ini dia namanya apa sih, Om? Kalau diitemin gini, Om? Ini di kita black washing sama di black room. Oh, black di black room. Black room, black washing. Dalamnya udah full, ada slim frame-nya, ada tuh, ada dash motor. Dash motor. Ya. Boleh hidupin dikit, Om. Pengen lihat kita, Om. Nah, ini. Hah, kita hidup. Wah, cakep. Ada tulisan dance motornya, lampunya runningnya cakep. Cakep guys. Ini malam sih jadi siang ini sama lampu begini nih. Tuh. Ini pokoknya tiga warna. Oh, tiga warna. Oh, bisa ganti-ganti warna, Om, ya? Cakep. Terangnya ini benar-benar terang, guys. Nah, ini terang, tapi... Nggak nyilauin, Om, ya? Produk kita, kalau nggak bikin selolongan arah, jadi ini cahaya 4 kali lipat dari cahaya aslinya. Wah, 4 kali lipat. Iya. Ini udah ada laser, udah berlaser. Ya, same frame, udah sennya udah running. Sennya udah running. Tuh, sennya nggak kebut-kebutan, dia stabil. Tuh, cakep. Ini custom-nya udah benar-benar non-bintik, terus apa ini nggak kelihatan LED ya? Ini nggak kelihatan. Ya. Kayak berjalan aja kuningnya ya, gitu, ya. Kayak air. Gue ini juga udah ganti juga, Om, ya, di sini ya. Ini mobil saya itu kan 2016, facelift ke 2021. Wah, di facelift juga sama si Om nih. Bumper, body kit, grill udah kita custom ke di facelift ke 2021. Wow, keren. Saya punya Innova 2016, 2017. Kalau pengen kelihatan tampil muda, 2022 ya. Efektif aja, kita pakai 2 media ini. Nah, Om juga ready nih kalau mau facelift Innova atau yang lain, boleh? Mobil lain, Innova 2006 ke 2015 ke Barong ataupun Kari, terus Brio ke Brio RS, ada juga. Ready, Om, ya? Langsung kontak aja nih, Dance Motor, guys. Instagramnya ada apa sih, Om? Instagramnya, Om? Dance Motor 16 ya, langsung guys di follow, lihat nih, pesan langsung. Cakep. Cek nih, udah selesai dari lampu depan, fog lamp, lampu belakang udah dicek semua sama Dance Motor. Om, ya. Sekali lagi nih, Om, apa aja sih, Om, yang udah dicek tadi nih, Om? Tadi di mini projector, terus di wiringnya, di relaynya kita cek semua biar normal kembali. Gak ada penyakit, Obri, Om, ya? Gak ada, Om, ya? Oke, guys, ini gue ingetin sekali lagi, Dance Motor, Jalan Raden Fata nomor 1, Sudimara Barat, Ciledug, Tangerang. Oke, guys. Om, makasih banyak. Ya, sama. Oke, gua Sultan pamit undur diri. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-subscribe. Ingat velg, ingat ASR.